Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf baru-baru ini mengukuhkan pengurus Forum Pengelolaan Terpadu Daerah Aliran Sungai atau Forum Des Pasuruan periode 2021-2026 di Hotel Horizon Kota Pasuruan, Kamis siang. Forum Des Pasuruan merupakan wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan des di Kabupaten Pasuruan yang sudah terbentuk sejak 2014 silam. Hingga saat ini, Forum Des Pasuruan tersebut telah melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya pendampingan kepada para pegiat lingkungan dan perusahaan terkait pemenuhan kewajiban tanam pohon yang disyaratkan dalam dokumen lingkungan. Sementara itu, menurut Bupati Pasuruan, dengan kepengurusan Forum Des Pasuruan yang baru ini, diharapkan bisa bersinergi antar stakeholder dan mengesampingkan ego sektoral. Maka itu saya berharap dalam loka karya ini, terutama dalam pengelolaan terpadu di daerah aliran sungai, wilayah Kabupaten Pasuruan ini, betul ada rekomendasi yang kemudian bisa kita tindak lanjuti bersama. Tidak hanya oleh pemerintah, ya, oleh yang lainnya. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Kabupaten Pasuruan juga diharapkan ikut dilibatkan. Apalagi LSM-LSM pegiat lingkungan. Yang tidak kalah pentingnya, akademisi. Yang paling penting lagi, pihak ketiga, industri perusahaan, apalagi pengguna air. Baik, pada hari ini saya Bupati Pasuruan mengukuhkan Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pasuruan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua usaha dan ikhtiar kita. Tim Liputan Kominfo Kabupaten Pasuruan mengabarkan.